Mabuk adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana seseorang telah mengkonsumsi alkohol atau zat-zat terlarang lainnya dalam jumlah yang cukup untuk mempengaruhi fungsi otak dan tubuh mereka. Efek dari keadaan mabuk dapat bervariasi, tergantung pada jumlah dan jenis zat yang dikonsumsi, serta toleransi individu terhadap alkohol atau zat tersebut. Secara umum, gejala mabuk dapat mencakup yang pertama adalah penurunan penilaian. Orang yang mabuk mungkin mengalami penurunan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan memperkirakan risiko yang tepat. Yang kedua, gangguan motorik. Koordinasi motorik dan keseimbangan bisa terpengaruh, yang bisa membuat seseorang tampak tidak stabil atau terhuyung-huyung. Yang ketiga, perubahan perilaku. Orang yang mabuk mungkin mengalami perubahan dalam perilaku mereka, seperti menjadi lebih berani, impulsif, atau emosional. Yang keempat, gangguan berbicara. Kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan koheren bisa terganggu, menyebabkan ucapan yang tidak jelas atau sulit dipahami. Kemudian yang kelima, hilangnya ingatan. Dalam keadaan mabuk yang parah, seseorang mungkin mengalami blackout atau kehilangan ingatan sebagian atau sepenuhnya tentang peristiwa yang terjadi saat mereka mabuk. Efek-efek mabuk dapat berlangsung selama beberapa jam, tergantung pada tingkat konsumsi alkohol atau zat-zat terlarang. Penting untuk diingat bahwa mabuk dapat berbahaya dan berpotensi merugikan, baik bagi individu yang mabuk maupun orang lain di sekitarnya, termasuk kecelakaan lalu lintas, cedera fisik, atau perilaku yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Sebagai respon terhadap risiko ini, banyak jurisdiksi memiliki hukum yang mengatur konsumsi alkohol dan penggunaan zat terlarang serta memberlakukan batasan hukum terhadap tindakan yang dilakukan dalam keadaan mabuk. Obrolan dari seseorang yang mabuk umumnya tidak dapat dianggap sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya dengan baik. Ketika seseorang dalam kondisi mabuk, kemampuannya untuk memproses informasi, mengevaluasi situasi, dan mengingat detail secara akurat dapat sangat terganggu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa obrolan dari orang yang mabuk tidak dapat dianggap sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Yang pertama, pengaruh alkohol. Alkohol dapat mempengaruhi fungsi otak, termasuk kemampuan seseorang untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang baik, dan mengingat detail dengan akurat. Ini bisa menyebabkan orang yang mabuk cenderung membuat pernyataan yang tidak konsisten atau tidak akurat. Yang kedua, kehilangan pengendalian diri. Orang yang mabuk mungkin kehilangan pengendalian diri dan tidak mampu mempertahankan filter sosial yang normal. Hal ini bisa menyebabkan mereka mengungkapkan informasi yang seharusnya mereka simpan untuk diri mereka sendiri, atau berbicara dengan cara yang kurang hati-hati atau sensitif. Yang ketiga, ketidakpastian ingatan. Orang yang mabuk sering kali mengalami gangguan dalam ingatan jangka pendek dan panjang. Mereka mungkin mengingat detail dengan tidak konsisten atau bahkan lupa pada peristiwa yang terjadi selama masa mabuk. Dan yang keempat, kemungkinan berbohong. Kondisi mabuk juga bisa meningkatkan kemampuan seseorang untuk berbohong atau mengarang cerita
karena kurangnya pengendalian diri dan penilaian yang baik. Oleh karena itu, ketika mendengarkan obrolan dari seseorang yang mabuk, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan tersebut dan tidak menganggap informasi yang diberikan sebagai kebenaran mutlak. Lebih baik untuk mencari sumber informasi yang lebih kredibel dan dapat dipercaya untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh seseorang yang mungkin berada dalam kondisi mabuk. Meskipun alkohol dapat mengurangi penilaian dan pengendalian diri seseorang, itu tidak selalu berarti bahwa orang yang mabuk selalu tidak jujur. Orang yang mabuk masih bisa jujur dalam beberapa kasus, terutama jika perilaku jujur adalah bagian dari karakter dan nilai-nilai mereka saat mereka dalam keadaan sadar. Namun, penting untuk diingat bahwa alkohol dapat mengubah perilaku seseorang secara drastis, termasuk kemampuan mereka untuk memilah-milih fakta dari khayalan atau untuk mempertahankan kejujuran. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, konteks. Konteks situasi dapat mempengaruhi kejujuran seseorang saat mereka mabuk. Misalnya, dalam suasana yang santai dan ramah, seseorang mungkin lebih cenderung untuk bersikap jujur daripada dalam situasi yang tegang atau konflik. Yang kedua, karakter dan nilai. Karakter seseorang dan nilai-nilai mereka dapat mempengaruhi seberapa jujur mereka ketika mereka mabuk. Orang yang mendasarkan hidup mereka pada prinsip-prinsip kejujuran mungkin masih akan berusaha untuk bersikap jujur bahkan dalam kondisi mabuk. Yang ketiga, pengaruh alkohol. Meskipun sebagian besar orang mungkin berusaha untuk tetap jujur, pengaruh alkohol dapat mengaburkan persepsi dan menghambat kemampuan seseorang untuk membedakan antara kebenaran dan khayalan, atau untuk mengingat peristiwa dengan akurat. Serta yang keempat adalah tingkat intoksikasi. Tingkat intoksikasi juga dapat mempengaruhi seberapa jujur seseorang saat mereka mabuk. Semakin tinggi kadar alkohol dalam darah seseorang, semakin mungkin mereka akan kehilangan pengendalian diri dan kemampuan untuk memilih kata-kata dengan hati-hati. Dengan demikian, meskipun mungkin ada kasus di mana seseorang yang mabuk tetap jujur, penting untuk memperlakukan informasi yang diberikan oleh seseorang dalam kondisi mabuk dengan kehati-hatian dan skeptisisme, terutama jika itu memiliki implikasi yang penting. Lebih baik untuk memverifikasi informasi tersebut dari sumber lain yang lebih kredibel ketika memungkinkan.
Jika kita bicara tentang kasus Subang, di mana ada beberapa berita yang menginformasikan kondisi ketika saudara Ramdhanu, atau lebih dikenal dengan sebutan Danu, saat mabuk di malam tahun baru beberapa tahun yang lalu. Sempat ramai diperbincangkan tentang perkataan Danu tersebut yang menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu nama pelaku yaitu Yoris. Yang menjadi pertanyaan dari pembahasan kita tadi, apakah pihak penyidik telah mendalaminya lebih dalam, baik mencari sumber informasi dan memverifikasi kebenaran dari isi pembicaraan Danu? Karena tidak menutup kemungkinan bagi kasus ini, apa yang dikatakan oleh Danu ini bisa benar adanya. Well, bagaimana menurut kalian? Silahkan jawab di kolom komentar ya guys. Kalau suka nonton film berantem-beranteman, kalian pasti tahu kalau ada banyak jurus yang bisa dipakai. Tapi ada satu jurus yang sering muncul, iya, jurus mabuk. Badan luwes, jalan sempoyongan, pukulan gak beraturan tapi malah jadi makin jago. Tapi emangnya apa sih yang terjadi ketika otak lagi mabuk? Apa benar bisa bikin kita jago kungfu? Pastinya enggak. Simpelnya banget, saat mabuk, komunikasi antar saraf di otak kita sebenarnya itu jadi terhambat. Ibaratnya mereka kayak lagi main mainan satu ini. Tiap orang harus fokus merhatiin pesan, tapi kalau ada satu aja yang salah dengar, di ujung jadi kacau. Hal inilah yang nimbulin orang mabuk kelakuannya suka bikin gak habis pikir. Tapi emangnya kenapa alkohol yang masuknya ke perut bisa lolos sampai otak? Oke, gini. Alkohol itu masuk ke perut dan diserap darah, terus masuk ke hati. Di sini alkohol bakal diubah jadi zat ini yang bahaya buat tubuh kita. Tapi tenang dulu, enzim ini bakal ngubah zat jahat tadi jadi zat yang sehat dan aman. Tapi sayangnya, walaupun udah kerja keras bagai kuda, para enzim ini butuh waktu buat ngubah semua alkohol. Jadi mereka ibaratnya yang harus ngantri. Tapi ada aja yang nakal dan terus kabur sampai akhirnya nyasar ke otak. Oke, terus selain bikin mabuk, ngapain aja alkohol di sana? Jadi alkohol itu bisa bikin otak ngehasilin lebih banyak hormon ini yang membuat orang jadi seneng. Selain itu mereka suka ngeganggu bagian otak yang ngontrol keseimbangan badan kita. Makanya orang mabuk jalannya sempoyongan. Dan mereka juga bisa makin pede buat deketin si dia, karena alkohol ngegangguin bagian otak yang ngontrol kepribadian. Tapi sebenarnya efek alkohol buat masing-masing orang bisa beda-beda. Semuanya dipengaruhin sama 3 faktor ini. Terus, karena kerjaannya gangguin otak, kadar alkohol yang udah berlebihan di dalam tubuh kita bisa ngebikin sistem kerja hormon dan pernapasan jadi kacau. Bahkan, bisa nyebabin kematian. Ya, jadi sayangnya mabuk nggak bisa bikin kita jago kungfu. Kalau berlebihan, malah bisa nyebabin kematian. Dan yang paling bahaya, kalau nyebabin kematian banyak orang. Jadi, mungkin daripada mabuk alkohol, mendingan kita dimabuk asmara. Karena daripada sakit hati yang itu, mungkin masih mending sakit hati yang ini. Dan seperti biasa, terima kasih.